kan lagi angkatan yang itu. Lagi lagi. Hasil dari kejahatan. Ini barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku. Untuk tersangka yang berhasil kami amankan ada 3 orang dengan inisial AA, kemudian IS dan AP. Ketiga orang ini beraksi di wilayah hukum Duren Sawit ada sebanyak 2 kali dan secara keseluruhan sebanyak 5 kali. Untuk tahun 2020 mereka melakukan di wilkum Duren Sawit yaitu di bulan September dan Oktober dengan BB yaitu motor Scoopy dan motor Beat. Untuk BB yang berhasil kami amankan adalah motor Honda Beat dan berikut dengan beberapa buah mata kunci letter T dan kepala letter T-nya, kemudian beberapa plat nomor palsu dan kemudian ada STNK kunci kontak yang berhasil kami amankan. Tungguin ya. Baru sini dulu.